Identitas pelaku pembulian Mina Putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya terkuak. Rupanya, pembulian Mina itu merupakan oknum guru sekaligus istri polisi berinisial ER. Bukannya minta maaf, ER justru bergelakar bahwa ponselnya hilang. Sehingga dengan kata lain, ER berkilah bukan dirinya lah yang menuliskan kalimat hinaan untuk anak Atta dan Aurel itu. Dikutip dari grid.id, Kamis 15 Juni 2023, Robinaut Wakasek SMP 2N Siantar menuturkan, ER adalah seorang guru honorer yang baru bergabung selama satu semester. Robinaut mengatakan kasus yang dialami oleh ER tersebut di luar kedinasan. Kepada pihak sekolah, ER mengatakan ponsel miliknya hilang saat menemui suaminya beberapa waktu lalu. ER bahkan mengaku sudah melaporkan kehilangan HP itu ke pihak kepolisian di kantor suaminya. Pihak sekolah pun tak akan mengambil langkah terlalu jauh, lantaran pengakuan ER, semua yang terjadi adalah kendali hacker. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!